Spring kemarin kita sempat weekend hideaway ke Paris. Lihat deh video sebelum ini. Nah, salah satu tujuan saya ke Paris tuh pengen banget melihat wisteria yang saat itu lagi blasem-blasemnya. Nih, bunga wisteria kayak gini. Wisteria disebut juga sebagai bunga blue rain, sebenarnya banyak sih di negara-negara empat musim. Cuman kayaknya kan romantis aja kalau ngeliat di Paris. Jadi di sini kalian bisa lihat lokasi di mana kalian bisa lihat bunga ini saat musim semi. Tepatnya sekitar bulan April lah ya, sampai permulaan bulan Mei. Traveling dengan sistem tematik emang sepertinya seru kan ya. Misalnya kita pernah ke Provence karena untuk lihat bunga lavender, atau lihat bunga ladang bunga matahari, atau kalian ke Jepang karena untuk bunga sakura. So why not? It's fun. Kalau mau lihat ide-ide selanjutnya mengenai liburan dengan tematik, cek di janjian liburan. Kita sering juga datang ke tempat lokasi syuting film-film Hollywood. Seru deh.